Sahabat, kamu gak apa-apa? Ini, dasar pocong sial. Kelewatan lu ya, ngagetin orang lagi main lato-lato kayak gitu. Jadi sakit nih kepala gua. Iya maaf sahabat, jangan marah dong. Kan cuman kena lato-lato doang. Kamu lebay banget deh. Cuma kena lato-lato doang? Kalau gitu lu cobain sendiri nih. Sakit, mata saya jadi biru kayak gini. Kayaknya di sini udah nggak aman nih. Kalau gua deket-deket sama lu bisa ketularan sialnya gua. Mending pergi aja lah. Sahabat tunggu. Jadi nggak ada teman lagi deh. Aku bisa menjadi temanmu. Ayo sini kita bermain. Ada monster. Gawat nih. Saya harus kirim pesan ke tim Avengers yang lain. Ayo kita mulai. Kau tadi bilang ingin bermain kan? Rasakan ini. Tunggu monster. Apa lagi sih yang harus ditunggu? Ini kan lagi bulan puasa. Kita gak boleh berantem. Nanti puasa kita bisa batal loh. Itu urusanmu. Kami bangsa monster gak ada yang puasa. Cok, kamu gak apa-apa? Iya gak apa-apa om. Ternyata kau hanya mengulur waktu ya pocong jelek. Baiklah, akan kukalahkan Ultraman itu dulu. Selanjutnya giliranmu, pocong. Bersiaplah. Ayo maju. Hei, monster. Sekarang ini udah bulan puasa. Kapan sih bangsa monster seperti kalian mau tobat? Urusan-urusanmu sendiri, Ultraman. Rasakan ini. Gimana nih? Monster itu bisa baca semua gerakan saya. Cuma segitu kemampuanmu. Ultraman, coba pakai ini, Om. Hah? Apaan nih, Cong? Ini namanya lato-lato, Om. Lah, bukannya ini mainan, Cong? Iya sih, Om. Tapi tadi setiap lato-latonya dilempar, pasti langsung bisa kena mata. Nah, habis itu baru kesempatan Om buat ngajar monster itu habis-habisan. Kayaknya ide kamu boleh juga tuh. Kalau gitu bersiaplah, monster. Rasakan ini. Kau pikir dengan mainan jelek itu bisa mengalahkanmu? Jangan mimpi. Mataku. Sekarang Om Tamin. Oke, Cong. Rasakan ini. Berhasil. Tapi lato-lato kamu jadi ikutan hancur, Cong. Gak apa-apa, Om. Traktir saya beliin yang baru aja. Maksudnya? Ya, Om beliin saya lato-lato yang baru dong. Di toko senjata biasa juga ada kok. Lah, kok gitu sih? Dasar pocong sial itu. Kali ini bukan cuma minta traktir, tapi saya malah disuruh sekalian pergi beli barang yang dia mau. Mana sih ini pembelinya? Padahal saya udah stok lato-lato banyak nih di sini. Kok nggak ada yang beli ya? Kayaknya ini tokonya deh. Coba saya tanyain dulu . Nah, itu ada orang. Pasti dia kesini mau nyari lato-lato nih. Permisi mas. Di sini ada. Nah, lato-lato kan? Loh, kok mas tahu ya? Ya udah kelihatan lah dari muka kamu. Kamu masih bocil banget. Pasti kamu mau beli lato-lato. Enak aja. Siapa yang masih bocah? Saya ini udah dewasa, mas. Ini saya cuma mau beli titipan orang doang kok. Udah gak usah malu-malu. Udah ngaku aja lah. Udah kelihatan juga kok. Udah deh mas, buruan. Ini duitnya nih. Mana sini lato-latonya? Yaudah nih. Bulan puasa gak boleh marah-marah. Ntar batal lo pahala puasanya. Yaudah makasih mas. Ini mainan apaan sih? Sampai-sampai pocong sial mohon-mohon banget minta dibeliin barang kayak ginian. Itu disadar Ultraman. Mumpung dia lagi gak sadar, aku akan menyerangnya dari belakang. Baru diserang kayak gitu aja udah pingsan. Dasar superhero lemah. Apaan tuh? Kayaknya itu bisa jadi senjata baruku. Senjata ini asik juga buat jadi mainan. Nah, itu dia monster nyerang saya tadi. Gawat nih, dia udah jadi raksasa. Saya harus berubah jadi besar juga nih. Ternyata kau masih
Kenapa kau sekarang sudah menyerah? Menyerah? Kata apa itu? Aku tidak mengenal kata menyerah. Lihat ini senjata rahasiaku. Nah, itu kan lato-lato pocong sial tadi. Eh, monster pencuri, cepat kembalikan barang milikku itu. Gimana Ultraman? Kau sudah mulai takut dengan senjata baruku ini? Rasakan ini. Rasakan ini monster. Ya. Kawan. Rasakan itu monster. Tapi lato-lato buat pocong sial itu ikut hancur sama monster tadi. Masa saya harus beli lagi ke tempat masing-masing nyebelin itu? Sejak ditugasin menjaga bulan, gak ada satupun monster yang muncul nih. Kalau kayak gini terus, kapan saya bisa pakai kekuatan saya? Nah, ini dia kembang apinya, Ultraman Z. Kita mau maininnya sekarang, Ultraman X. Ya iyalah, saya udah gak sabar nih mau ngeliat ledakannya sebesar apa. Tapi ini kan siang bolong. Mana ada orang main kembang api di siang-siang bolong kayak gini. Gak apa-apa, anggap aja ini uji coba. Saya masih punya satu lagi kok buat dimainin nanti malam. Ya udah deh, gimana nih cara maininnya? Tinggal dinyalain aja pakai korek api. Oke, kalau gitu saya nyalain ya. Tunggu. Aduh, apaan lagi sih? Saya punya cara yang lebih keren biar mainnya tambah asik. Hah, emangnya gimana? Saya jadi ngantuk banget nih. Mending tidur dulu lah. Gak ada monster juga di sini. Nah, gini baru asik main kembang apinya, Ultraman Z. Kamu yakin nih? Ini kalau badan saya meledak gimana? Alah, kamu kan Ultraman. Cuma ledakan kembang api doang, paling cuma sakit dikit. Ya udah deh. Saya nyalain ya. Siap ya. Aduh, ini saya gimana nih? Tolong. Kamu kenapa? Mas, tolongin saya, Mas. Ini saya lagi di tempat apa ya? Kamu lagi di bulan. Loh, kok kamu bisa terikat di kembang api itu sih? Ya, ini tadi saya sama teman saya lagi iseng main kembang api. Kirain kembang apinya bakal meledak di udara. Ternyata saya malah nyasar sampai ke bulan kayak gini. Ya udah kalau gitu, apa yang bisa saya bantu nih? Kamu bisa nyalain kembang apinya lagi nggak biar saya bisa kembali ke bumi? Kayaknya dengan kekuatan laser Starlight saya harusnya bisa ya. Kayaknya nggak ada salahnya nih dicoba. Ya udah kalau gitu sebentar ya. Wah, kini kembang apinya nyala juga. Saya kembali ke bumi. Kaki saya. Syukurlah Ultraman Z, kamu selamat. Itu kan? Gimana ini? Dia siapa? Mana? Kamu bilang ada di sini masnya. Gak ada apa-apa tuh di sini. Loh, kok gak ada ya? Tadi pas saya ngejar monster ada di sini kok emasnya. Kamu ngejar monster? Terus monsternya mana? Ya gak saya kejar lah. Saya lebih mikirin emas yang saya temuin. Lah, kamu gimana sih? Cuma gara-gara emas kamu lupa sama tugas sebagai superhero. Ah, udah deh. Urusan monster nanti aja kita beresin. Ini sekarang emasnya ada di mana ini? Oh, kok kamu ada di sini, Ultraman X? Kalian siapa ya? Saya nggak kenal orang miskin kayak kalian. Ultraman X, itu kamu bawa emas ya? Itulah. Berkat emas ini saya jadi OKB. Orang kaya baru. Sombong banget kamu. Ultraman X, kamu dapat emas itu di sini kan? Iya. Emangnya kenapa? Kamu iri ya? Emas itu tadi saya yang nemuin pertama kali. Berarti itu milik saya. Enak aja. Jangan ngaku-ngaku deh. Emas ini punya saya. Ini balikin nggak? Atau saya bakal pakai cara kekerasan nih? Nah, ayo boleh. Sampai titik darah penghabisan pun emas ini bakalan punya saya terus. Guys, gimana kalau kalian bagi dua aja emasnya? Diam! Gini nih kalau Ultraman udah dibutakan harta. Sini emasnya, ini punya saya. Enggak ada, ini emas saya. Udah guys, udah. Ini emas saya. Apaan nih?
Hei monster, cepat kembalikan emasku. Oh, ternyata ini emas ya. Wah, emas. Wah, saya bakal jadi orang kaya dong habis ini. Enak aja. Hei monster, itu emasku. Sini berikan padaku. Biar adil, emasnya buat saya aja ya. Enak aja, cepat kembalikan atau kau akan kuhabisi. Rasakan ini monster. Laser pemusnah. Syukurlah kalah juga monster itu. Tidak, emasku. Kuat juga monster itu. Saya harus cari bala bantuan dulu nih. Paket. Siapa kamu? Saya pocong om, kurir paket. Om mau beli paket nggak? Loh. Itu kan paket orang. Kenapa malah kamu jual? Soalnya saya nggak ketemu nih alamatnya. Daripada berat-berat saya bawa pulang, mending saya jual aja, om. Wah, gimana sih? Kayak orang baru jadi kurir aja. Saya emang baru jadi kurir, om, hari ini. Ya ampun. Ya udah, pokoknya kamu sebagai kurir yang baik harus profesional. Semua paket harus diantar ke alamatnya dengan selamat. Jangan malah dijualin kayak gini. Iya, siap, om. Ngomong-ngomong, om ini lagi ngapain sih di sini? Kok kayak lagi kesakitan kayak gitu? Saya lagi dikejar-kejar sama monster nih. Monster itu kuat banget. Saya bingung mau ngelawannya kayak gimana. Oh, kalau gitu bentar, om. Hah? Apaan itu, Com? Ini namanya pedang Excalibur, om. Salah satu paket kiriman customer saya. Wah, kalau gitu saya pinjam dulu deh, Com. Kayaknya pedang ini bisa buat ngalahin monster itu deh. Tetapi, om, nanti kalau rusak gimana? Udah nggak apa-apa, Cong. Saya pakainya bakal hati-hati kok. Tadi katanya saya harus jadi kurir profesional. Ayam. Aduh, ngagetin aja sih kamu monster jelek. Hati-hati, Cong. Itu dia monster yang ngajar saya tadi. Gimana? Kau sudah siap untuk jadi bulan-bulananku lagi? Diamlah kau monster. Kali ini kaulah yang akan jadi bulan-bulananku. Ayo, om, ajar dia pakai pedang Excalibur itu. Oke, Cong. Rasakan ini monster. Bersiaplah monster. Ini serangan terakhirku. Sini maju. Aku juga akan mengeluarkan serangan terakhirku. Akhirnya monsternya kalah juga. Iya, Cong. Ternyata di sini tempat orang-orang berkumpul untuk melatih otot mereka. Di sini pasti banyak protein yang bisa kuserap. Aku akan berpura-pura masuk dan menyamar sebagai member gym di sini. Setelah itu, akan kurebut semua protein yang ada di dalam tubuh orang-orang yang ada di sini. Kalau cuma latihan kayak gini, kapan otot saya bisa tambah besar? Saya rasa otot kamu itu udah cukup besar kok, Ultraman Trigger. Masih kurang emangnya. Apanya yang besar, Ultraman Ginga? Cuma segini doang, ini mah masih kecil. Dasar kamu, Ultraman Trigger. Gak ada bersyukur-bersyukurnya. Ultraman Ginga, udahlah, ayo kita cari alat yang lain aja. Alat apaan? Ya, alat apa aja lah yang ada di sana. Yang penting bisa nambah besarin otot saya lagi nih. Ya udah deh, kamu duluan aja. Saya mau ke toilet dulu bentar. Aduh, sakit sekali gigiku ini, Bah. Woi, Bah, ngapanya kau ini? Ngagetin aja. Gak tahu kau gigi aku lagi sakit ini. Saya mau nge-gym di sini. Berapa per jamnya? Bah, per jam? Kau pikir rental PS ini? Kalau mau masuk, kau daftar dulu jadi member di sini. Mana bisa nge-gym di sini main jam-jaman? Ya udah buruan. Ya udah bentar, ku catat dulu data kau. Namamu siapa? Aku Monster Protein. Oh, Monster Protein? Aneh kali mama kau ngasih nama. Gak ada terpikir sama mereka nama yang lain apa? Masa nama anak Monster Protein? Ya enggak aja nyawa orang tua kau itu. Sudahlah, jangan banyak omong. Kapan aku bisa masuk ke dalam? Iya. Begurau aja nyaku. Sewot kali pun kau. Ya masuklah sana. Dari tadi ke, membuang-buang waktuku saja. Mana sih Ultraman Giga? Katanya ke toilet sebentar, tapi nggak datang. Gak asik nih kalau saya latihan sendiri. Siapa kamu? Aku adalah Monster Protein, monster dengan otot terbesar di dunia ini. Wah, kebetulan nih.
Kalau gitu, saya bisa nyobain kekuatan otot saya buat nyerang kamu. Rasakan ini monster. Kekuatan ototmu itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan punyaku. Ultraman Trigger, ayo, sekarang kesempatan kita. Oke, Ultraman Ginga. Sekarang rasakan serangan terakhir kami ini, monster. Ayo, Ultraman Ginga. Oke. Ya.